الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Okay, insyaAllah hari ini kita masuk surah baru. Surah yang dipilih ialah surah At-Tuha. Surah ni dah hafaz semua? InsyaAllah, insyaAllah belum lagi lah. Kalau dah hafal, Alhamdulillah. Dah hafal? Dah faham maksud dia? Jadi kita kena beza mana yang sunat, mana yang wajib. Hafal sunat ke wajib? Hafal Al-Quran? Ha? Sunat. Faham sunat ke wajib? Ha? Faham Al-Quran sunat ke wajib? Wajib. Kenapa wajib? Ha. Jadi faham wajib, hafal sunat. Kenapa buat yang sunat tak buat yang wajib? Jawapan yang standard lah. Jadi akhirnya yang salah ustaz yang mengajar tu. Okay, surah ni surah Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Ada beza sikit. Ha? Apa dia? Ha, dia turun sebelum hijrah. Dia Makkiyah atau hijriah, dia pendapat yang paling tepat bukan berkaitan dengan tempat, tapi berkaitan dengan masa. Kalau sebelum Nabi hijrah, Makkiyah. Selepas Nabi hijrah, walaupun turun di Mekah. Macam ayat yang terakhir, Al-Yawm Akmalutu Lakum, itu turun di Mekah, tapi dia bukan Makkiyah. Dia Madaniyah. Kenapa? Selepas hijrah. Okey, surah ni turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Okey, ayat ni sebab turun dia ialah ada satu tempoh beberapa hari wahyu tak turun. Bila wahyu tak turun, orang musyrikin tahu, dia ejek Nabi. Dia kata apa? Ha, habis. Syaitan kamu dah tinggalkan kamu. Siapa syaitan tu? Siapa maksud syaitan tu? Ha, sama ada Jibril ataupun Allah. Syaitan, Jibril adalah musuh kepada syaitan. Syaitan cukup tak suka pada Jibril. Apa sebab? Ha? Sebab dia, Jibril membawa sesuatu yang tak disukai oleh orang musyrikin. Jadi Jibril yang bawa wahyu pada Nabi, dan Nabi sampai pada orang musyrikin, yang menyebabkan berlaku pertembungan. Ha. Macam kita, dia, kalau Jibril membawa wahyu, kalau malaikat yang bawa rezeki, siapa? Mikail. Jadi kita antara Mikail dengan Jibril, yang mana kita lebih suka? Oh, suka yang bawa duit lah. Ha? Yang bawa agama ni tak berapa suka. Suka juga. Sebab itulah Jibril dipanggil apa? Ada satu nama, nama khas Allah gelarkan Jibril. Apa dia? Allah sebut dalam surah yang pendek je. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu warruh. Ini surah apa ni? Yang pasti bukan tiga kul. Surah apa? Surah lazim, surah pendek je. Oh, ni bahaya kalau tebuk dekat tengah-tengah. Kalau daripada awal okey kan? Okey, saya bagi awal lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Al-Qadar. Oh, kena start daripada awal baru tahu surah apa. Kesian cikgu. Okey, dalam pada malam Al-Qadar, Allah kata apa? Tanazzalu. Turun. Siapa yang turun? Malaikat. Bila malaikat turun, sebenarnya malaikat ni tempatnya di mana? Di bumi ke di langit? Langit lah.
Sebab tu Allah kata turun. Turun mesti daripada atas. Jadi tempat tinggal malaikat ialah di langit. Okey, pada malam Al-Qadar turun para malaikat ramai. Dan ar-ruh. Siapa ar-ruh? Siapa ar-ruh? Jibril. Tapi bila Allah sebut malaikat, dah masuk tak Jibril kat sini? Masuk kan? Dah masuk dah. Sebab Jibril tu memang malaikat. Kalau dah masuk kat sini, kenapa Allah sebut khusus tentang Jibril? Bahkan Allah bagi nama dia, Allah tak kata tanazzalul malaikatu wa Jibril. Tak. Allah bagi nama dia ar-ruh. Apa makna ruh? Ruh. Kita hidup ni sebab apa? Sebab ada roh. Kalau roh keluar daripada badan, matilah. Jadi penting tak roh? Pentinglah. Okey. Ada satu lagi yang lebih penting daripada roh. Iaitu? Tak. Yang lebih penting daripada roh ialah yang menghidupkan hati. Kalau roh, nyawa menghidupkan fizikal. Tapi ada satu lagi yang menghidupkan hati manusia. Apa tu? Yalah, qalbun hati. Yang menghidupkan hati tu apa dia? Al-Quran. Quran tu siapa yang bawa? Yalah, dia dibawa kepada Rasulullah kan. Siapa yang bawa? Jibril kan? Jadi sebab Jibril membawa Al-Quran, maka dinamakan dia adalah roh. Sebab dia membawa roh yang menghidupkan hati manusia. Manusia kalau tanpa Al-Quran, sebenarnya jiwa dia telah mati. Itu Nabi kata orang yang berzikir pada Allah dan orang yang tak berzikir, perumpamannya macam orang hidup dan mati. Tapi dia berjalan, dia makan, dia pergi ofis. Tapi tak ingat pada Allah. Allah kata sebenarnya dia telah mati. Apa yang mati? Jadi nak hidupkan hati dengan apa? Al-Quran. Sebab tu malaikat Jibril dipanggil roh. Dan Allah dah sebut malaikat dah masuk Jibril. Tapi sebab Jibril yang paling penting, Jibril yang paling utama, Allah sebut sekali lagi secara khusus menunjukkan kelebihan malaikat Jibril. Bolehkah? Kita kalau roh nak keluar ataupun sempurkan, kita risau tak? Pergi hospital tak? Kebiasaan macam tu. Tapi kalau hati kita dah nyawa-nyawa ikan, pergi cek tak? Tak cek. Tak perasan tak hati kita segar ke, sakit ke, nazak ke? Tak pernah cek? Oh, tak ada alat. Ini alat dia ni. Sebab itulah Allah kata apa? Kalau turun Al-Quran kat gunung, gunakan. Bila kita baca ada rasa apa-apa? Kalau tak rasa apa-apa, itu dah macam nak nazak lah, tak mati lagi tu. Macam nak nazak lah. Sebab Quran ni, kalau gunung pun boleh ada rasa, kamu yang berakal sepatut lagi ada rasa. Bila tak ada rasa tu, makna hati dah? Nazak. Okay? Jadi sebab itulah, sebab turun surah ni, wahyu terputus beberapa hari. Jadi orang musyrikin tahu, dia pun dia mengejeklah Nabi Muhammad. Tengok syaitan kamu dah tinggalkan kamu. Jadi Nabi sedih. Nabi sedih. Nabi sedih sebab apa? Tadi bila Ustaz kata ayat tak turun beberapa hari. Sebelum tu ayat turun. Tak, dia peringkat awal wahyu turun dalam tempoh 13 tahun di Mekah. Dia kadang-kadang setiap hari, kadang-kadang dua hari selang sekali turun. Tapi ini agak lama lah, 4-5 hari. Okey? Jadi Nabi sedih. Pengajarannya apa dia? Pengajarannya orang beriman bila tak baca Quran, bila tak faham Al-Quran, sepatut dia rasa sedih. Sebab itu adalah roh kepada hatinya. Kalau dia tak rasa sedih, makna mana hati dia betul-betul dah nazak lah. Kita kalau tengok makanan sedap, perut lapar, tapi tengok makanan tak lalu, sedih ke suka? Tak selera. Sebab apa sedih? Yalah, kenapa tak ada selera tu sedih?
Sebab tak boleh makan lah. Bila tak ada selera, tak boleh makan kan. Bila tak boleh makan, bahaya tak pada kita. Sedih. Tapi bila baca Quran ataupun tak baca Quran, tak rasa apa-apa. Makna mungkin dah perasaan kita dah tak ada. Paling-paling kurang kita rasa. Bila tak baca Quran 3-4 hari ke seminggu, kita rasa sedih. Sebab apa? Kenapa aku tak ada selera nak baca ayat-ayat Allah ni? Itu lagi kena sedih. Okay? Jadi Nabi sedih, maka turun surah Ad-Duha menghiburkan hati Nabi. Jadi Al-Quran sebenarnya hiburan kepada orang yang beriman. Kalau sedih, cari Quran. Okay. Allah mula dengan bersumpah. Wad-Duha. Waw? Demi. Duha? Waktu? Ha? Subuh ke asar ke? Tak, bila sebut duha, duha lah. Asal lain, subuh lain. Ha? Bila bermula waktu duha? Yalah bila, pukul berapa? Ha? Terbit fajar? Bukan. Eh, kalau terbit fajar masuk waktu apa? Subuh. Tak, masuk bila terbit. Terbit apa ni? Terbit fajar. Terbit fajar. Masuk waktu apa? Tak, terbit fajar. Ha? Bila terbit fajar, masuk waktu subuh. Okey. Bila terbit fajar, masuk waktu subuh. Boleh tak salat duha? Tak boleh. Mana waktu duha belum masuk. Jadi, bila waktu duha masuk? Selepas? Ah, ha, okey. Bila tamat waktu subuh? 7. Ini bahaya, tak tahu waktu habis ni. Ha? Tak tahu solat di luar waktu. Dia lebih kurang 1 jam lebih lah. Kan? Lebih kurang satu, sekarang lebih kurang 7. 7 suku lah. Tapi kena tunggu 15 minit baru boleh solat. Syuruk kan? Lepas solat syuruk, setengah jam. Ha, yang lebih tepat, barulah masuk waktu. Duha. Makna lebih kurang pukul 7.30, 7.40 lah baru masuk duha. Jadi bila Allah bersumpah dengan duha, makna waktu duha tu lah. Subuh pun tak, zuhur pun tak, asar pun tak. Dan bila waktu duha berakhir? Sebelum? Zuhur. Ada pendapat kata 15 minit sebelum masuk waktu zuhur, waktu duha dah habis. Okey, bila Allah bersumpah dengan apa saja makhluk dia, menunjukkan apa? Makhluk tu adalah sangat penting dan banyak faedah untuk kita. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan wasyam, matahari kan. Kadang-kadang wal qamar, dengan bulan. Jadi ada message. Apa yang Allah sumpah ada message. Okey. Duha ni makna apa? Waktu duha kan. Ada kebaikan tak untuk kita? Apa kebaikan duha kepada kita? Ha? Murah rezeki. Macam mana tu? Waktu duha. Mana kalau orang kerja malam, sempitlah rezeki dia. Jadi apa kelebihan? Ha? Yelah, apa kelebihan untuk kita kan? Dibuka? Dicukupkan? Mana selagi tak terbit? Tak, okey. Antara kelebihannya, Nabi kata, siapa yang solat, setiap anggota badan manusia ada 360 sendi ni. Ni sendi ni, kalau Nabi cakap, walaupun Nabi buka pakar apa panggil? Pakar tulang lah. Ataupun pakar sendi. Tapi Nabi dapat wahyu. Nabi kata setiap badan manusia ada 360 sendi. Ni. Kan? Yang boleh lipat apa semua ni. Dan itu satu nikmat. Setiap sendi, satu nikmat. Sebab tu kalau orang tangan dia keras, susah tak? Susah nak makan, nak buka pintu, nak start kereta, susah. Jadi rasa tak nikmat tu boleh lipat, boleh? Boleh korek hidung. Jadi bila itu nikmat, kewajipan kita apa dah?
Wajib bersyukur setiap sendi tu. Tapi mampu tak kita nak bersyukur setiap hari sebanyak 360 sendi? Tak mampu. Maka Nabi bagi alternatif. Siapa solat duha? Dua rekat sahaja. Maka seolah dia bersedekah dengan menggunakan 360 sendi. Banyak tak sedekah tu? Banyaklah. Tapi hanya perlu buat? Dua rekat saja. Hadis sahih. Besarnya kelebihan Tuhan. Dan juga Nabi kata siapa yang solat subuh, kalau lelaki berjemaah, kemudian dia tunggu sampai terbit matahari. Lepas tu lebih kurang 10 minit ke 15 minit selepas terbit matahari dia solat dua rakaat. Ada pendapat kata solat isyrak. Kan? Ada kata itu juga adalah duha. Dia solat dua rakaat aje. Apa kelebihannya? Dalam satu hadis dia seumpama melakukan haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Besar tak pahala haji? Besarlah. Nabi kata siapa buat haji dan haji dia makbul, haji mabrur, dia balik ke tanah air seperti bayi yang baru. Tak ada dosa, zero. Jadi kita nak tunggu pergi haji lambat kan? Daftar tahun ni, mati baru keluar nama. Tapi kita ada peluang tak nak dapat pahala haji dan umrah? Ada. Kalau hari bekerja tak bolehlah. Kalau hari hujung minggu, solat subuh, tunggu. Dengan kuliah ke, baca Quran, zikir ke. Lepas tu lepas terbit matahari, tunggu 15 minit, solat dua rakaat aje. Kita akan dapat pahala haji dan umrah yang diterima. Tak payah simpan tabung haji. Tak payah tunggu surat tabung haji. Okey, yang ketiga. Nabi kata, siapa solat empat rakaat bila masuk waktu duha, maka Allah akan bereskan, Allah akan permudahkan, Allah akan settlekan urusannya, kerjanya sepanjang hari itu. Berapa rakaat? Empat. Boleh? Kita nak tak urusan kita hari itu berjalan lancar, semuanya okey? Nak tak? Dan Nabi bagi kaedah, kena solat duha. Berapa rakaat? Empat. Tapi susah kan? Susah. Okey. Jadi kelebihan duha macam saya sebut tadi, ada tiga tadi. Kemudian juga duha menunjukkan apa? Bila kita dapat sempat tengok siang hari, makna apa? Umur kita panjanglah. Ada orang tak sempat tengok waktu duha sebab dia bangun subuh tu, sebelum subuh dah mati dah. Jadi duha satu nikmat, menandakan umur kita panjang. Okey, kemudian Allah bersumpah, wal-layli, dan demi waktu malam. Iza, cuba terjemah. Iza, apabila. Dia banyak, dalam Quran ni banyak perkataan berulang. Kalau kita tahu satu, kita seolah tahu berpuluh-puluh perkataan sebab berulang. Saja? Dia tulis sunyi sepi. Telah sunyi. Ada tak terjemah yang terjemah telah menutupi? Tak ada. Telah sunyi. Apabila ia sunyi. Saja ni asalnya makna menutupi. Menutupi apa? Menutupi siang lah. Bila menutupi siang, betul lah malam sunyi tak? Okey, bila Allah bersumpah dengan malam pun ada kebaikan. Baik tak malam untuk kita? Apa kebaikannya? Lagi? Tidur lagi? Yang mana paling nikmat? Solat malam ke tidur malam? Abang. Nabi kata apa? Ya ayuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Surah apa ni? Muzammil. Cuba terjemah. Ya ayuhal muzammil, wahai orang berselimut. Allah cakap pada Nabi. Dan ketika itu
waktu malam dan Nabi berselimut. Allah kata apa? Kum, bangun. Bangun bila? Malam. Malam, bangun. Sepatut Allah kata apa? Malam, tidur. Tak, bangun. Illa qalila, kecuali sedikit. Kemudian buat apa? Ha, lepas tu, lepas beberapa ayat Allah kata, warattilil qur'ana, warattilil qur'ana tartila. Tartil al-Quran, mana baca dengan dengan tartil, dengan tadabbur di waktu malam. Okey. Dan juga maksud di sini ialah solat. Nabi pernah solat malam, baca satu rekaan. Nabi baca surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, satu rekaan sampai bengkak kaki kan. Sampai ada seorang sahabat nama dia Huzaifah, masa tu Huzaifah ikut solat bersama Nabi di waktu malam. Jadi Huzaifah kata, bila Nabi baca surah Baqarah, aku harap Nabi rukuk ketika ayat ke-100. Nabi tak rukuk, Nabi sambung. Jadi kata Huzaifah, aku harap Nabi rukuk apabila sampai ayat ke-200. Nabi tak rukuk juga. Aku harap bila habis Baqarah, Nabi rukuk. Nabi tak rukuk juga. Akhirnya Nabi sambung surah An-Nisa. Lepas tu dia kata, ini dia cerita lepas dia solat bersama Nabi lah. Lepas tu aku tak harap apa-apa dah. Lepas habis An-Nisa, Nabi sambung surah Ali Imran. Baru satu rekaat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ha ni. Bangun malam kecuali sedikit. Maknanya sikit tidur ke? Sikit. Sikit solat. Kalau ikut ayat ni. Bangun malam kecuali sedikit. Ha? Sikit tidur kan? Bangun semua malam kecuali sikit je yang kamu tak bangun. Maknanya Nabi biasa kalau bangun malam 2/3 ataupun separuh ataupun 1/3. Ha, biasanya 2/3. Boleh? Dan bila Nabi solat lama, panjang sampai bengkak kaki. Kenapa? Sebab nikmat yang paling besar di waktu malam ialah solat. Kenapa solat di waktu malam paling paling nikmat dan paling lezat? Kenapa? Ha? Ah, sunyi, tak ada gangguan. Satu, yang kedua? Hmm? Aircon tutup. Dah tak ada kaitan dengan aircon ah. Ha? Semangat apa? Orang lain semua tidur. Dia nilai yang paling besar solat waktu malam ialah paling ikhlas. Betul tak? Solat yang siang ni belum tentu ikhlas. Sebab apa? Orang tengok, orang tahu kan. Tapi solat malam ada orang tahu. Bila orang semua tidur, tiba-tiba kita bangun, oh itu luar biasa. Lagi kita ikhlas, lagi orang tak tahu, lagi ikhlas. Lagi ikhlas, lagi solat tu khusyuk. Dan kita nak baca lama, nak baca pendek, nak baca panjang pun tak, tak terikat kan. Tapi kalau solat siang hari kat masjid, terikat tak? Kita nak baca panjang, imam pula baca pendek. Ha? Besok kita surat, hantar surat layang. Kenapa asyik baca pendek je? Boleh? Jadi kita sendiri ni, kita sendirilah. Cuba tanya diri kita. Yang mana paling nikmat? Solat malam ke tidur? Tidur. Tidur. Ada masalah tu. Ada masalah. Kenapa? Sebab bila kita tak ambil peluang untuk jumpa Tuhan di waktu semua orang tidur, mana kita tidak ada cinta kepada Allah. Kita kalau nak jumpa kekasih, pilih waktu apa? Siapa ada pengalaman? Kalau nak jumpa kekasih, waktu siang hari ke, waktu orang ramai ke, waktu bising ke, ataupun waktu tenang, sorang-sorang kan? Betul kan? Betul kan? Tapi bila nak jumpa Allah, kita tak pilih waktu tu. Pelik tak kita? Jadi itu kekasih ke apa tu? Jadi usahlah
Bahkan Allah, Nabi sebut da'abus salihin qiyamuhu al-lail. Kebiasaan orang soleh bangun malam. Kebiasaan. Maknanya kalau tak bangun malam, dia bukan, belum soleh. Bangunlah malam walaupun sikit, di hujung-hujung subuh kan. Pukul 5 ke, boleh bangun solat 2 rekaat ke, 4 rekaat ke, 5 ke. Okeylah. Tapi jangan tak bangun langsung. Bila tak bangun langsung, kita ada masalah. Boleh? Cuba. Bila kita mesti bangun malam? Bulan Ramadan. Sebab apa? Bukan solat malam, tapi sebab sahur. Itu kadang-kadang isteri tak payah kejutkan, kita bangun. Okey, demi waktu malam iza saja. Kemudian ma wadda'aka. Ma apa? Tidak. Ma tidak. Wadda'a. Pernah dengar tak nama wida'? Hajjatul wada'. Pernah dengar? Apa makna? Haji? Wada' tu daripada perkataan ni lah. Iaitu tidak meninggalkan engkau. Meninggalkan engkau Rabbuka. Tak benci yang satu lagi. Tuhan engkau. Kan sebab turun ayat ni, wahyu tak turunkan beberapa hari. Jadi orang musyrikin kata apa? Syaitan dah benci kamu, Tuhan tak suka pada kamu. Maka Allah tolak. Allah kata apa? Sebenarnya Tuhan kamu tidak pernah meninggalkan kamu. Jangan risau. Hiburan tu bila Allah cakap pada Nabi, aku tak pernah tinggal kamu. Terhibur tak Nabi? Kemudian wama qala, dan tidak dia qala benci. Oh, nikmat tak? Saya nak tanya. Allah bagi harta, Allah bagi pangkat, tapi Allah tak suka pada kita. Satu keadaan lagi, Allah tak bagi harta, tak bagi pangkat, tapi Allah suka pada kita. Yang mana satu kita nak? Yang mana satu nak? Nak Allah suka walaupun tak ada harta. Habis yang cari selama ni, cari apa? Okey. Walal akhirah, dan dia akhirat satu perkataan. Lam tu satu perkataan. Bahasa Arab setiap huruf ada maksud dia. Jadi lam ni saja ni, yang awal ni apa makna dia? Sesungguhnya, penegasan, sesungguhnya ataupun pasti. Akhirat apa makna dia? Akhirlah. Daripada perkataan akhir. Khairun. Lebih. Laka. Bagi engkau. Minal ula. Dari. Yang. Ula dalam bahasa Arab. Yang pertama. Ula yang pertama. Yang awal. Ya. Akhirat yang akhir. Yang awal. Okey, apa maksud yang awal ni? Dia terjemah apa tu? Ada terjemah dunia. Terjemah dunia kan? Jadi ada dua tafsiran lah. Pertama, Allah nak beritahu apa ni? Yang akhir lebih baik daripada yang awal. Bukan maksud dunia dan akhirat. Maksudnya, apa-apa saja antara awal dengan akhir, yang akhir mesti terbaik. Betul kan? Saya bagi contoh. Kita belajar sekolah rendah kan? Ambil exam apa? Dengan yang akhir sekali SPM, mana lebih baik? Jadi sepatut orang cerdik dia fokus yang mana? UPSR ni dapat 10 B pun okey, tak ada masalah. Sebab bila masuk universiti, langsung tak tanya PT3 UPSR kan? Betul? Sebab yang akhir tu yang terbaik. Okey, zaman kita sekolah dengan zaman kita kerja, mana lebih baik? Kerjalah.
Takkan nak sekolah sampai mati. Tak, masa bekerja lah sebab dapat duit, kan? Bebas kita nak beli apa, nak makan apa. Masa sekolah mana ada. Mak bagi duit pun berapa ringgit je, terhad. Kan? Okey, masa kerja. Masa kerja dengan, mula kerja dengan dah lama bekerja, mana lebih baik? Lama. Dan amalan kita, amalan kita yang awal dengan hujung sebelum mati, yang mana lebih baik? Ha? Yang mana lebih baik? Ha? Hujung. Kenapa hujung lebih baik? Ataupun yang dikiranya adalah yang di hujung. Sebab Nabi kata apa? Ini hadis sahih. Innamal a'malu. Bukan, itu hadis lain. Bila saya baca hadis ni, semua jawab. Makna apa tu? Semua orang menisah hafaz satu hadis tu je. Innamal a'malu bil khawatim. Ini tak pernah dengar kan? Ini pun hadis sahih. Khawatim ni jamak plural. Kalau satu khatimah. Khatimah pernah dengar? Husnul khatimah kan? Apa makna? Penutup. Penutup ah. Ha? Okey, maksud dia ni apa dah? Innama sesungguhnya hanyalah al-a'mal, amalan-amalan yang dikira ialah yang di khatimah, hujung. Sebab tu hadis Nabi kata, ada orang buat amalan ahli syurga. Tapi di hujung dia buat amalan ahli neraka. Dia pun mati, masuk neraka. Yang awal tak kira, tak terpakai. Ada orang buat amalan ahli neraka. Di hujung tu dia bertaubat, dia buat amalan ahli, baru je setengah jam, mati. Yang Allah kira yang setengah jam tu. Yang dia buat amalan ahli neraka 50 tahun, semua delete. Kan? Yang bunuh 100 orang kan? Yang Allah kira yang mana? Yang dia bunuh 100 orang ke, yang masa dia bertaubat? Sekejap je dia bertaubat, tengah jalan mati. Yang mana Allah kira? Yang bertaubat. Jadi, ini maksud dia. Maksud pertama. Yang akhir lebih baik daripada yang... Jadi, jangan fokus polon yang awal tu, dia polon habis-habis. Lepas tu, dah tua, lembek je. Dia tak, dia buat cincai je. Tangan. Okay? Tapi kita tahu tak pengakhiran kita? Tak tahu kan? Kalau tak tahu macam mana nak jadikan pengakhiran kita adalah yang terbaik? Kita tak tahu bila mati. Apa dah? Macam orang ni. Orang di mana-manalah, termasuk di Malaysia. Bulan Ramadan, bagus tak amalan dia? Bagus, pergi masjid, sedekah, baca Quran, solat tarawih kan? Solat tarawih pula, dia pilih yang 23, parkir kereta jauh pergi. Tapi sepanjang tu tak mati. Tak mati. Lepas bulan Ramadan, dia tak pergi dah masjid. Masa tu dia mati. Allah kira yang mana? Yang selepas Ramadan tu. Oh, tu sebab tu bahaya beribadat kerana bulan Ramadan. Dia tak akan beristiqamah, tak akan berterusan. Okey? Jadi itu maksud pertama. Maksud kedua, akhirat betul-betul. Akhirat tu lebih baik daripada dunia. Setuju tak akhirat lebih baik daripada dunia? Setuju. Siapa tak setuju? Semua setuju kan? Tapi banyak masa kita habis, banyak kita bekerja untuk dunia ke untuk akhirat? Kenapa cakap tak serupa bikin? Ha? Mulut kita cakap akhirat lebih baik. Tapi bila buat amalan akhirat, lewat, cincai, betul tak? Jadi, tak sama dengan apa yang kita cakap. Boleh faham? Sepatut kalau kita cakap akhirat lebih baik, bila masuk waktu, solat terus. Kenapa? Akhirat lebih baik. Yang kita nak buat ke akhirat apa? Solat ke kerja kita? Ha? Solat ke kerja? Solat lah kan? Kalau mati ni agak-agak, Allah tanya apa soalan pertama? Apa syarikat kamu kerja? Bukan, solat. Tapi yang Allah nak tanya, itulah kita buat cincai. Nanya tak? Nanya. Dah lah solat lambat, lepas tu tak solat pula sunat. Solat lambat tak sempurna.
sepatut ditampal, ditampung dengan solat sunat pun tak habis. Jadi Allah beritahu kepada Nabi, akhirat adalah lebih lebih baik. Benda ni masuk dalam kepala Nabi. Bila masuk, Nabi buat apa? Nabi tak fokus pada dunia. Ada makan, makan. Tak ada makan, Nabi tak kisah. Sebab apa? Dalam kepala Nabi, akhirat lebih baik. Apa aku nak kelangkabut dengan dunia? Nabi kadang-kadang balik rumah tanya Aisyah, ada makanan tak? Tak ada. Maka Nabi buat apa? Puasa. Sebab apa? Akhirat lebih baik. Puasa, akhirat. Kita kalau balik rumah tanya isteri tak ada makanan, kita buat apa? Jom makan luar. Pernah tak pernah kan? Tak ada makanan, okey, kita sama-sama puasa. Ha, isteri kita terkejut, pensan terus. Tak pernah puasa sunat, tiba-tiba nak puasa. Okey? Nabi pernah tak 3 bulan rumah dia tak berasap? Eh, pernah. Hadis sahih. Nabi 3 bulan rumah dia tak berasap. Apa makna tu? Tak masak lah. Sebab tanda masak ada, ada asap kan? Betul kan? Bila masak ada asap tak? Jadi Nabi pernah satu ketika 3 bulan rumah Nabi tak berasap, maka tak masaklah. Maka orang tanya Aisyah, jadi Rasulullah makan apa dalam tempoh 3 bulan? Aisyah kata, air kosong dengan kurma. Air kosong, kurma, 3 bulan. Tak ada masalah bagi Nabi. Sebab Allah cakap, akhirat lebih baik. Akhirat besok Nabi duduk yang ke mana? Tempat yang mana? Paling? Surga Firdaus. Dalam surga Firdaus pula, ada satu tempat istimewa, khas untuk Nabi. Orang lain tak boleh masuk. Apa nama tempat tu? Ha? Nama apa tu? Nabi pesan pada sahabat, dalam surga Firdaus ada satu tempat khas. Seorang je boleh masuk ke situ. Aku harap akulah, kata Nabi. Tolonglah berdoa supaya aku dapat tempat tu. Surga paling tinggi, Firdaus. Dalam surga tu ada satu lagi tempat yang paling istimewa. Dia khaskan untuk seorang. Apa nama tempat tu? Kita selalu berdoa, tapi kita tak perasan. Nabi suruh umat dia berdoa supaya Nabi dapat tempat tu. Dan kita pun berdoa, tapi kita tak perasan. Siapa perasan? Apa nama tempat tu? Ha? Okey, lepas, biasa tak baca doa lepas azan? Allah merabbaha zihidak wa titamah wassalatil qa'imah, kemudian ati muhammadan nil wasilata wal fadilah, kemudian waba'ashu maqaman mahmudah. Ini ati apa makna? Berilah. Ini doa ni kita baca lepas azan. Apa doanya antara maksud? Ati berilah ya Allah Muhammad, kepada Muhammad. Apa dah? Al-wasilah. Ha, inilah tempat paling istimewa dalam syurga yang paling tinggi. Ha, ini kalau syurga Firdaus macam ni kan? Syurga Firdaus ni paling tinggi. Ha, sebelah ni Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa. Ha, ni syurga paling tinggi. Atasnya arasy Allah. Ha, di sini contohlah. Ha, ada satu tempat di syurga yang paling tinggi, namanya Al-Wasilah. Nabi kata seorang je. Baca tak? Minta tak pada Nabi? Tapi tak perasan. Kalau tak perasan, malaikat tak makbul lah. Ha? Kena perasan. Ha, ni. Wal-akhiratu, akhirat jauh lebih baik untuk engkau. Jadi Nabi kisah kat dunia ni, pakaian macam mana ke, makan, tak kisah, rumah sempit, tak kisah. Sebab dalam kepala Nabi, akhirat lebih baik, akhirat lebih baik. Bukan tak boleh cari dunia, tapi lebih fokus pada yang yang lebih baik lah. Orang cerdik, antara yang kurang baik dengan yang lebih baik, dia fokus yang mana? Lebih baik lah. Dunia tak kekal, akhirat kekal. Antara tak kekal dengan kekal, orang yang cerdik dia fokus yang mana? Yang kekal lah. Kenapa nak habiskan masa umur untuk benda yang kurang baik? Okay? Kemudian Allah kata apa? Walasawfa yu'tika, dan pasti akan yu'tika. Yu'tika makna memberi. Ka
memberi kepada engkau. Rabbuka, Tuhan engkau. Fatarda, lalu engkau redha. Okey, apa yang Allah akan beri pada Nabi sehingga Nabi redha? Apa dia? Apa dia? Ah, ni wasilah syurga yang paling tinggi. Dan kita kalau dapat syurga, puas tak? Puaslah. Maka Nabi dapat syurga paling istimewa, lagi puas. Itu makna fadarta. Maksudnya orang beriman, dia akan puas bila dapat apa? Bila dapat syurga. Kalau dapat duit, dia dah rasa puas. Itu sifat-sifat orang munafik. Orang munafik cukup kagum dengan duit. Orang beriman tak? Orang beriman cukup kagum dengan redha Allah. Bila dia buat sesuatu, Allah redha. Oh, puas. Mungkin orang tak suka, mungkin orang tak redha. Tapi Allah redha pada dia. Jadi, jadilah matlamat hidup kita redha Allah, bukan redha manusia. Ramai orang bekerja untuk cari redha manusia, kan? Sebab tu bila dia beli pakaian, dia fikir, apa orang kata? Dia beli rumah sebab supaya orang kata dia kaya. Dia beli kereta, akhirnya jiwa dia tak bahagia. Jiwa tak bahagia bila buat sesuatu kerana orang. Betul tak? Kadang-kadang bila buat kerana orang, beli baju supaya orang tengok, kan? Lepas tu orang tak tengok, sakit hati tak? Pergi kenduri, orang tak tanya, beli mana baju? Sakit hati tak? Dia duduk depan cermin setengah jam. Ha. Jadi bila kita buat kerana orang, jiwa kita tertekan, tersiksa. Okey? Jadi carilah redha Allah. Macam mana nak cari redha Allah? Siapa tahu formula untuk mendapat redha Allah? Kita nak cari redha manusia, senang je, buat apa yang manusia suka, kan? Manusia tak suka kita miskin, kita pun kaya-kaya, orang redha lah. Tapi nak cari redha Allah macam mana? Apa dia? Tak cukup lagi tu. Ada orang salat tapi Allah tak redha. Ada orang puasa, Allah tak redha. Nabi kata, ramai orang puasa, dia tak dapat apa-apa kecuali ha, Allah tak redha. Salat pula, ada yang salat, Allah kata fawailun, Allah tak redha. Jadi macam mana nak dapat redha Allah yang sebenar? Okey, ada satu kisah. Dan kisah ni menjawab persoalan tu, macam mana nak dapat redha Allah. Ada seorang sedang tawaf keliling Kaabah. Kemudian dia berdoa masa tawaf tu. Dia kata, ya Allah, irda anni, redhalah pada aku. Dia minta redha Allah. Jadi masa tu Imam Syafi'i ada bersama dia. Imam Syafi'i bertanya, kamu minta Allah redha pada kamu, kamu redha tak pada Allah? Faham soalan tu? Dia minta Allah redha, tapi dia sendiri redha tak pada Allah. Maksud apa? Kalau nak Allah redha, kita pun kena? Ha, okey. Lelaki ni pun tanya Imam Syafi'i, macam mana nak redha Allah? Macam mana kita nak redha kepada Allah supaya akhirnya Allah? Ha, dengan jawapan dia. Dia kata, kamu akan dapat redha Allah bila Allah bagi nikmat dengan Allah bagi musibah, hati kamu sama je. Boleh faham? Allah bagi sihat, kita redha dengan Allah. Allah bagi sakit pun, redha kita samanya, tak ada beza. Ha, masa tu baru dapat redha Allah. Tapi bagi sihat, alhamdulillah. Bagi sakit, ya Allah, kenapa sakit? Ha, tak akan dapat redha Allah. Bolehkah? Mana hari ni jalan jam, senyum je. Besok jalan tak jam pun senyum dia sama je. Ha, mana ketika musibah dengan ketika nikmat, hati dia pada Allah sama. Bolehkah? Naik pangkat pun okey, tak naik pangkat pun okey. Orang baru masuk, terus naik pangkat, dia kerja lama dah, tak ada masalah bagi dia. Sebab apa? Matlamat dia nak? Oh, susah tak? Susah.
Setengah orang baru masuk naik pangkat, dia dah lama, dia rasa apa? Ini tidak adil. Dia lupa yang mentakdirkan berlaku tu siapa dia. Bila dia kata tak adil, dia nak cakap pada siapa tu? Allah. Allah. Okey. Masa dah habis ke? Ayat banyak lagi. Masa habis dah. Pukul apa dah? 6:11. Saya tak tahu dah habis ke belum. Ya sepatutnya 5:06 kan, tapi kita mula lewat tadi kan. Boleh ambil sikit. Okey. Sekarang Allah nak bagi tahu bukti Allah tak pernah tinggal Nabi dan Allah tak pernah benci Nabi. Apa bukti dia? Okey. Fa ammal yatim. Bukan. Alam yajidka. Cuba terjemah, tidakkah? Bukankah ataupun tidakkah? Yajidka, dia, dia tu Allah, yajidka mendapati, ka tu engkau. Kalau ka engkau lelaki kan, kalau engkau perempuan ki. Bahasa Arab mudah je, tukar baris ka ki. Tapi kalau bahasa Melayu, kalau lelaki L-E-L-A-K-I kan. Kalau nak tukar peruan, boleh tak tukar baris dia? Lelaki jadi lelaka. Tak boleh. Jadi bahasa Arab mudah. Ka jadi lelaki. Ki jadi perempuan. Sebenarnya bahasa Arab lebih mudah. Tapi kenapa ramai belajar bahasa Arab tak pernah habis? Okey. Tidakkah dia mendapati engkau yatiman? Apa makna yatim? Apa definisi yatim? Tiada ibu dan ayah. Salah. Salah. Apa definisi anak yatim? Tiada ibu atau ayah. Pun salah. Tiada ayah. Pun salah. ABC dah. ABC? Bela ABC. Dia pendapat paling kuat yatim ialah yang pertama, yang kematian bapa, bukan ketiadaan. Dia tiadaan mungkin dia tak mati. Tak, kadang-kadang dia bercerai, bapa dia hilang 20 tahun, kan? Dia bukan anak yatim. Sebab bapaknya belum mati. Jadi sebab itulah, makna yatim pertama, bapak mesti mati. Yang kedua, anak tu belum balik. Kalau bapak dia mati, umur dia 19, bukan anak yatim. Umur balik berapa? Lelaki lah. Kalau lelaki, ha? 15, contohlah. Dia belum balik. Hari ni bapak dia mati, hari tu dia balik. Bukan anak yatim. Bukan anak yatim. Jadi anak yatim syarat dia dua. Pertama, bapak mati. Yang kedua? Tak, belum balik. Belum balik. Okey. Okey, kalau mak dan bapak mati pula? Tak ada. Itu istilah Melayu. Istilah Melayu. Sebab tu pernah tak jumpa dalam Quran, alam yajidika yatiman wa piatua. Tak ada istilah piatu, memang tak ada dalam Quran dan tak ada dalam hadis. Cuma orang Melayu je. Kalau mati mak bapak, dia panggil yatim piatu. Itu istilah Melayu. Dia tak memberi kesan kepada definisi yatim. Sebab yatim syarat dia mati bapak je. Okey? Nabi termasuk, masuk tak kategori anak yatim? Sebab masa dia lahir, bapak dia dah mati dan dia belum balik. Maka Allah kata apa? Bukankah Allah mendapati engkau dalam keadaan yatim? Fa'awa. Lalu? Lalu dia? Melindungi. Melindungi. Subhanallah. Tengok. Jadi Allah nak buktikan, aku tak pernah tinggal engkau dan tak pernah benci. Apa bukti? Daripada kecil lagi aku peduli pada kamu.
Kalau Allah biarkan Nabi dalam keadaan yatim, apa jadi dengan Nabi? Kalau Allah biarkan, apa jadi? Biasalah. Kalau anak yatim ni, biasanya jadi apa? Terbiar, betul tak? Sebab tu ada rumah anak yatim sini, rumah anak yatim sini. Biasanya terbiar. Tapi kenapa Nabi menjadi orang hebat walaupun yatim? Sebab fa'awa. Siapa lindungi dia? Dan Allah lindungi, cara Allah lindungi apa dia? Cara Allah lindungi Nabi masa kanak-kanak. Siapa? Atuk dia siapa? Abu Talib ke Abdul Muttalib? Ada dua, satu atuk, satu pakcik. Yang mula-mula jaga dia siapa? Atuk dia kan? Atuk dia ni orang Islam ke kafir? Orang kafir. Tapi Allah jadikan hati atuk dia sayang pada Muhammad walaupun kafir. Lepas tu atuk dia mati kan, Allah awal lagi dengan pakcinya Abu Talib. Pakcinya kafir ke Islam? Kafir. Tapi Allah campak rasa sayang dalam hati Abu Talib kepada Muhammad macam bapak dia sendiri. Itu maksud fa'awa. Dan pakcik Nabi Abu Talib ni jaga Nabi sampai Nabi menjadi rasul kan? Bercanggah tak yang Nabi, ajaran yang Nabi bawa dengan akidah Abu Talib? Bercanggah tak? Tapi dia boleh sayang pada Muhammad. Sebab apa? Fa'awa. Allah jaga. Subhanallah, tengok. Macam Musa lah. Musa orang beriman, Nabi. Tapi Allah campak hati siapa yang jaga dia? Yalah, Fir'aun yang jaga. Tapi melalui siapa dah? Fir'aun jadi lembut sebab apa? Isteri dia. Lepas tu akhirnya isteri dia beriman. Pengajarannya apa? Kalau orang tu hati dia lembut, dia mudah beriman. Fir'aun ni hati keras. Dia jaga Fir'aun, dia jaga Musa. Fir'aun jaga Musa bukan sebab sayang pada Musa, tapi sebab isteri, kan? Lelaki ni kadang-kadang kalau dengan perempuan lembek, cepat tunduk, betul kan? Biasa pemimpin yang hebat di belakangnya siapa? Wanita. Ini tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati ya. Okey. Cuba perasan. Allah sebut Allah mendapati engkau dalam yatim kan? Tapi bila Allah kata menjaga engkau, melindungi engkau, tak ada dekat kat sini. Sepatut ayat macam ni. Dia mendapati engkau, kau ni engkau, dalam keadaan yatim, maka dia juga menjaga kau engkau. Tapi kau tak ada. Ada maksud tu. Itu terdebur tu. Kenapa Allah tak sebut kau di sini? Sebab pertama, bahasa Al-Quran ni bahasa yang paling cantik. Salah satu kecantikan Al-Quran ialah hujung dia semua sama. Perasan tak? Ini hujung dia apa? Ha. Yang ni? Saja. Qala. Ula. Ba. Kalau ada ka kat sini, tak bunyi tak cantik. Fa'awa. Sama tak? Salah satu sebab. Kenapa Allah tersebut ka? Yang kedua, Allah nak beritahu apa? Kalau Allah sebutkan di sini, orang akan faham apa? Khusus kepada siapa? Tak, khusus pada? Jadi orang akan faham, rupa-rupa Allah bela Nabi je bila dia anak yatim. Kalau anak yatim lain, Allah tak bela, tak. Allah buang di sini nak beri faham bahawa siapa anak yatim, Allah akan bela dia. Ada tak kisah lain dalam Quran, ya Allah bela anak yatim? Ada. Kisah Musa dengan Khidir. Ada tak Khidir pergi bantu anak yatim? Yang mana? Kisah mana ni? Bakar rumah tak ada. Tembok anak yatim kan? Bapak dia mati, tapi sebelum mati anak dia masih kecil. Jadi harta tu dia nak simpan pada orang kapur semua jahat. Apa dia buat? Dia tanam harta dia, kemudian letak tembok. Tembok ni sebagai tandalah kepada anaknya, bawah tu ada harta. Tapi tembok ni sebelum anak dia balik,
dah membesar, tembok tu nak tumbang. Bila tumbang, orang kampung akan tahu di bawah tu ada harta. Maka Allah nak selamatkan harta anak yatim, dan sebenarnya Allah nak awal anak yatim. Caranya apa? Allah hantar Musdah Khidir datang daripada jauh membetulkan tembok. Ha, itu mana Allah jaga anak yatim. Kalau Allah tak hantar Musdah Khidir betulkan tembok, apa jadi pada anak yatim? Matilah. Harta dia akan dirampas dan budak kan. Siapa nak jaga? Bapak dia tak ada. Maknanya siapa anak yatim Allah jaga. Ha? Tambah-tambah yang dalam kisah Musdah Khidir anak yatim tu sebab apa Allah jaga? Ha, sebab bapak dia orang beriman. Jadi pengajarannya apa? Kalau kita nak anak kita dijaga oleh Allah, jadilah kita orang beriman. Jadilah ibu bapa yang beriman. Allah jaga anak. Sebenarnya orang kita kan salah konsep. Dia nak jaga masa depan anak, dia simpan duit. Tak, Allah kata, aku jaga anak kamu bila kamu beriman, bukan kamu simpan duit. Boleh faham? Jadi kalau nak anak kita dijaga oleh Allah, jadilah ibu bapa yang beriman dan bertakwa. Okey? Wa wajadaka, dan dia dapati. Dia ni Allah. Ka engkau dalan. Apa makna dalan? Kebingungan. Mencari-cari itu kebingungan lah. Lalu fahada, lalu dia memberi. Apa maksud Nabi mencari? Kenapa Nabi mencari-cari? Ha? Mencari apa ni? Ha? Mencari wahyu. Tapi bukan, ini kisah yang daripada kecil ni Allah nak ungkit lah. Bukan nak ungkit. Allah nak buktikan, aku jaga kamu, aku tak pernah benci pun. Tengok daripada kecil lagi, masa yatim aku jaga. Masa kamu kebingungan, Nabi tahu tak sebab apa Nabi pergi ke Gua Hira? Kena tahu tak kenapa sebab Nabi pergi ke Gua Hira? Sebab Nabi, fitrah Nabi suci semula jadi. Bila buka rumah tengok penuh patung keliling Kaabah. Pagi petang siang malam sebab berhala, jiwa Nabi tak boleh terima. Tapi Nabi tak tahu nak tegur macam mana. Sebab wahyu belum? Ha, itu maksud dalalan. Jadi Nabi pergi ke mana? Gua Hira. Sebab memikirkan macam mana ni nak selesaikan masalah orang Mekah yang dah kufur dan sembah berhala. Ha, masa tu fahada turun wahyu kan? Wahyu pertama apa dia? Iqra turun di mana? Gua Hira lah. Inilah maksud dia. Dalam keadaan kamu kebingungan mencari-cari petunjuk, masa tu turun wahyu. Boleh? Jadi Nabi ni hidup dia daripada sebelum jadi Rasul lagi hanya memikirkan untuk orang. Macam mana nak selamatkan orang? Macam mana nak selamatkan orang? Nabi jarang berfikir untuk selamatkan isi perutnya. Okey. Wa wajadaka, dan dia dapati engkau ailan apa? Ailan miskin. Betul tak Nabi miskin? Miskin lah. Dijaga pula Abu Talib. Abu Talib pun miskin. Abu Talib dah lah anak ramai. Lepas tu Nabi pula tambah seorang lagi. Lalu fa'aghna. Lalu dia aghna, dia mengkayakan. Allah mengkayakan Nabi. Okey, macam mana Allah, cara Allah mengkayakan Nabi? Ha? Nak buat kerja dakwah perlukan duit tak? Tak. Ha, cuba pergi berdakwah kat Sabah, jangan duit satu sen pun tak ada, tak boleh. Perlukan duit. Tapi Nabi miskin, macam mana Allah mengkayakan? Allah hantar Khadijah. Khadijah antara tokoh keprak yang terkaya di Mekah. Subhanallah. Jadi kalau nak kahwin, kahwinlah dengan tapi orang kaya mana ni? Orang kaya yang beriman. Sebab itulah Khadijah bila kahwin dengan Nabi, dia jadikan apa harta dia? Semua dia infak fi sabilillah. Sampai dia jatuh miskin dan sampai tahap bila Nabi dan para sahabat di pulau 3 tahun oleh orang Mekah.
makanan tak sampai, kalau sampai pun tak diberi pada. Akhirnya sahabat-sahabat ramai yang makan daun kayu, termasuk Khadijah. Ha, kaya tapi akhirnya, tapi dia jadi miskin di dunia, dia jadi kaya di, sebab semua hartanya ditransfer ke akhirat. Ni walal akhiratu khairul laka. Boleh. Jadi orang cerdik dia nak jadi kaya di akhirat. Okey? Jadi miskin tapi Allah mengkayakan. Jadi kaya manusia bukan usaha tapi Allah yang mengkayakan. Jadi kalau nak jadi kaya, bergantunglah pada Allah. Jangan bergantung pada usaha dan manusia. Okey, ada soalan? Terus baca. Baca ayat je. Kan ada ayat Al-Quran menegur Nabi, la tuharrik, jangan kamu gerakkan lidah kamu sebelum malaikat Jibril habis baca. Jadi Jibril baca satu ayat, sebelum Jibril habis Nabi dah follow ikut. Jadi turun ayat tegur Nabi, jangan, jangan ikut sehinggalah Jibril habis baca ayat baru ikut. Kenapa Nabi cepat-cepat nak ikut? Sebab takut lupa. Kenapa Nabi takut lupa? Sebab Nabi tak boleh baca. Kalau Nabi terlupa, Nabi nak refer pada apa? Dia nak baca tak boleh. Jadi Nabi macam kelangkabut lah. Jibril baca, Nabi turun ikut. Maka turun ayat, jangan ikut sehingga Jibril habis baca. Ayat tu memang Jibril baca. Okey. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.